Dinas Kesehatan PMK Banyuwangi bekerjasama dengan PMI dan GFF menggelar kegiatan baksos pelayanan kesehatan mata dan operasi katarak gratis bertempat di markas PMI Banyuwangi. Kegiatan ini digelar selama 4 hari. Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bekerjasama dengan PMI Banyuwangi dan John Facet Foundation menggelar kegiatan baksos pelayanan kesehatan mata dan operasi katarak gratis di markas PMI Banyuwangi. Kegiatan ini berlangsung selama 4 hari mulai dari 20 sampai 23 Juni 2023. Kegiatan baksos ini dilakukan 2 kali dalam setahun dan saat ini merupakan kegiatan tahap 1, serta berencana akan melaksanakan tahap kedua pada bulan November mendatang. Kegiatan baksos tahap 1 ini memiliki sasaran pemeriksaan untuk 2.000 orang di Kabupaten Banyuwangi, namun ada juga yang datang dari Jember serta Tulungagung. Dalam kegiatan baksos, memberikan pelayanan pemeriksaan mata, pemberian kacamata, pemberian obat tetes mata, pemberian mata palsu, operasi katarak, dan semuanya gratis. Kegiatan baksos mendapatkan sambutan dan perhatian yang luar biasa dari Bupati Banyuwangi serta mengharapkan kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut. Ya, selamat pagi ya, saya Komawan Dana. Saya dari John Fawcett Foundation dari Bali ya, untuk pelaksanaan bakti sosial, pelayanan kesehatan mata dan operasi katarak serta pemberian kacamata, apa pemberian pembuatan mata palsu dan pemeriksaan terhadap anak-anak sekolah dasar yang ada di Banyuwangi. Pelaksanaan ini, bakti sosial ini bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, di mana tempat pelaksanaannya itu dilaksanakan di 2 tempat. Satu di PMI Banyuwangi dan di Rumah Sakit Lambangan. Kalau di PMI Banyuwangi itu pelaksanaan pemeriksaan, persiapan, pembuatan mata palsu dan operasi. Nah, kalau di Rumah Sakit Lambang itu dilakukan tindakan operasi. Tapi operasi kami ada di 2 tempat, baik di PMI dengan mobil air klinik dari Jogoset dan di Rumah Sakit di ruang operasi di Rumah Sakit Lambang. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Julius Lake, National TV melaporkan.